Halo cuy, ketemu lagi dengan gua Zeto alias Team Matters. Balik lagi di konten bulanan gua ini ya, dimana gua akan ngebahas game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential untuk bulan ini. Kali ini untuk bulan Januari 2023, game gratis PlayStation Plus pertama di tahun baru ini ya. Jadi secara resmi, Sony telah mengumumkan 3 game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential Januari untuk region 3 Asia termasuk Indonesia. Nah, penasaran 3 game apa aja yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential Januari ini? Nggak pakai lama, ini dia listnya. Star Wars Jedi Fallen Order. Game pertama yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Januari adalah Star Wars Jedi Fallen Order, sebuah game yang dikembangin oleh Respawn Entertainment dan diterbitin oleh EA. Ini adalah sebuah game aksi petualangan dari universe-nya Star Wars. Di game ini bercerita setelah 5 tahun dari event yang ada di film Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. Game yang akan mengambil sudut pandang orang ketiga ini, di mana nanti kita akan berperan sebagai seorang Jedi bernama Cal Kestis yang menjadi target dan diburu oleh Kekaisaran Galaksi. Layaknya seorang Jedi, di game ini kita bisa menggunakan senjata lightsaber dan kekuatan The Force untuk mengalahkan lawan. Selama petualangan, nanti kita akan ditemani oleh sebuah robot droid yang bernama BD-1. Game ini merupakan campuran petualangan ala-ala game Uncharted atau Tomb Raider, dan ada nanti combat style ala game Dark Souls. Walau nggak sesusah Dark Souls ya, game ini bisa sangat nyaman untuk dimainin siapa aja. Game ini akan mendapatkan sequelnya yang diberi judul Star Wars Jedi Survivor bulan Maret ini. Dan sebelum cobain sequelnya, mungkin bisa kali ya cobain dulu Star Wars Jedi Fallen Order yang nanti bisa kita dapetin gratis di game PlayStation Plus Essential Januari ini. Fallout 76. Game selanjutnya yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Januari adalah Fallout 76 atau Fallout 76 ya, biar keren gitu ya. Sebuah game yang dikembangin oleh Bethesda Game Studio. Ini adalah game online multiplayer pertama dari Bethesda Game Studio. Game yang berada di universe-nya game Fallout, di mana kita akan bisa bermain secara sendiri ataupun online bersama 3 orang pemain lainnya. Game ini akan menampilkan dunia open world yang lebih besar daripada yang ada pada game Fallout 4. Dunia game ini akan disebut dengan Appalachia, yang merupakan representasi dari Virginia Barat. Ada beberapa mode yang bisa kita mainkan di game ini, seperti mode Adventure, Survivor Mode, dan Battle Royale Mode. Game yang sempat menjadi kontroversi dan mendapatkan kritik sebagai game terburuk pada saat perilisannya ini, tapi secara pelan dan pasti sih Bethesda sudah memperbaikinya agar bisa dimainkan oleh semua player, baik itu fans game Fallout sebelumnya ataupun pemain baru. Fallout 76 bisa kita dapetin gratis di game PlayStation Plus Essential Januari ini. Axiom Verge 2. Game terakhir yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Januari adalah Axiom Verge 2, sebuah game indie yang dikembangin oleh Thomas Happ Game. Axiom Verge 2 adalah sebuah game aksi petualangan side-scrolling di mana kita akan mengendalikan karakter bernama Indra Chaudhary, seorang miliarder yang misterius. Gameplay dari game ini banyak terilhami dari game era tahun 80 sampai 90-an, kayak game Metroid, Contra, Blaster Master, dan Bionic Commando.
Game ini akan berfokus pada eksplorasi yang akan menampilkan banyak item, musuh, dan peningkatan kekuatan. Action VRG 2 bisa kita dapetin gratis di PlayStation Plus Essential Januari ini. Oke cuy, jadi itu tadi 3 game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential Januari ini. Gimana gamenya? Keren-keren atau biasa aja? Ketiga game itu bisa kita dapetin dan download mulai tanggal 3 Januari 2023 ya. Dan ingat yang paling penting untuk bisa dapetin 3 game tadi secara gratis, kalian harus langganan dulu PlayStation Plus, minimal paket yang esensial. Kalau belum ya langganan dulu ya. Oke cuy, segini dulu info game gratis PlayStation Plus untuk bulan ini. Sampai ketemu di video gue lainnya, gue Seto pamit. Bye-bye, see you. We'll be right back.